Kuasa hukum keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak, bakal melaporkan asisten rumah tangga atau ART Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang bernama Susi ke pihak kepolisian. Kamarudin menilai Susi telah memberikan keterangan palsu saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae, tepatnya pada Senin 31 Oktober 2022. Ia mengatakan bakal dilaporkan pihaknya pasal 242 KUHP. Adapun memberikan keterangan palsu di bawah sumpah diatur dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, khususnya ayat 1 dan 2. Adapun ayat 1 menyebutkan bahwa barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara itu ayat 2 berbunyi jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Adapun ART Verdi Sambo dan Putri Chandrawati itu mencabut keterangan saat menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae pada Senin lalu. Tindakan tersebut dilakukan saat majelis hakim akan menskor sidang setelah melakukan pemeriksaan 3 ajudan Sambo yakni Adzan Romer, Daden Miftahul Haq dan Prayogi Iktara Wikaton kemarin pada Senin 31 Oktober. Saat itu hakim menanyakan soal anak keempat Sambo yang disampaikan Susi ternyata berbeda dengan yang disampaikan Daden. Awalnya Susi mengatakan anak terakhir Sambo dilahirkan oleh Putri Chandrawati, tetapi Daden menyatakan bahwa anak tersebut merupakan hasil adopsi. Adapun dengar pernyataan tersebut, Susi pun meminta maaf dan Susi menyatakan mencabut apa yang telah ia sampaikan. Lantas Hakim Wahyu menanyakan keterangan apa lagi yang mau dicabut oleh Susi. Susi pun akhirnya mencabut keterangan soal isolasi mandiri yang awalnya disebut dilakukan di Duren 3. Hakim kemudian mengingatkan agar Susi tidak lagi berbohong atau menyampaikan keterangan yang tidak tepat. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.